Hari ini kita mau membahas mungkin materi yang agak susah, namanya sweet picking atau orang bilang arpeggio. Nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, sekarang kita membahas perlahan tadi ya tentang arpeggio dan nanti ada sweet picking juga. Itu sebenarnya gimana sih caranya mencari arpeggio itu? Jadi gini, yang pertama mesti kita lakukan, kita harus tahu dulu ini fretboard ini nadanya apa aja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita mau mainin chord apa untuk bisa memainkan arpeggio itu. Nah, tadi di awal saya ada kasih contoh, itu saya main dari chord A minor, terus chord G, terus chord F, terus ada chord E. Nah, sekarang kita mau bahas tentang A minor dulu ya. Nah, kita harus tahu dulu susunan A minor ini apa aja. Nah, sekarang coba kita belah perlahan-lahan ya. Jadi A minor ya, A minor itu susunannya adalah nada A atau nada satunya. Nada ketiganya itu adalah diturunin setengah ya, atau mol 3 itu jadi C. Nah, jadi kalau misalkan kita main dalam tangan nada A minor dulu, kita carinya dari tangan nada A minor dulu ya. Jadi kalau tangan nada A minor kan berarti kan do re mi kan gitu kan. Nah, ini nada ketiganya turun setengah. Nah, karena dia A minor kan. Nah, jadi yang tadinya A B C. Nah, ini minor nih. Nah, berarti O minor, berarti nada satunya adalah A. Nada ketiganya itu adalah C atau mol 3 dan nada kelimanya itu adalah E. Ini udah ketahuan A minor ya. Oke. Kita ingetin dulu, A minor itu tadi nadanya apa? A, C, dan E. Terdiri dari nada A, C, dan E. Oke, kita mainkan dulu. Kita cari dulu nada A. Nah, bentuk arpeggio atau sweep picking itu kita lihat dulu dari senar 5 ya. Ini ada A di sini. Nah, ini kita mulai dari clinking ya. Ini A. Terus di sini ada C. Nah, untuk arpeggio atau sweep picking ini harus satu senar satu not. Nah, jadi ini A, ini C, ini E. Nah, kita cari senar berikutnya yang paling dekat nadanya apa? A juga kan, ini A, C, E. Nah, berarti kalau kita mainkan nadanya akan menjadi A, C, E, A, C. Kalau udah dapat, balikin ke atas. Nah, balikin lagi. Nah, ini kalau kita petik secara pakai alternate picking. Nah, ini pelannya seperti ini. Kalau kita pakai alternate picking. Nah, sekarang kalau mau pakai sweep picking, gimana? Apa sih sweep picking itu? Sweep picking itu memakai pick dipetik, tapi dia sekali jalur. Nah, diturunin ke bawah langsung, terus nanti ke atas langsung. Nah, sweep picking itu dilakukan untuk memutar keadaannya. Nah, jadi picking diputar ke sini, terus nanti ke sini. Jadi dia seperti gerakan memutar. Ini sweep picking seperti gerakan memutar. Jadi bukan atas bawah gitu, tapi dia memutar. Nah, jadi kita latihnya tadi ini ya, memutar. Nah, gitu kan. Nah, nanti sampai sini. Nah, ini udah ke atas gerakannya. Cuman mungkin kalau untuk sweep picking-nya terlalu susah, jadi kita belah dulu jadi arpeggio ya. Jadi bukan dari atas kita mulai, tapi kita mulai dari setengahnya dulu, dari sininya ya. Jadi kita mainkan. Nah, ini kita coba dulu. Nah, ini fungsi hammer on pull off sangat diperlukan sekali di sini. Jadi, nah, ini kita coba ini sekali jalan ya. Tuh. Jadi kalau dicepetin tuh. Tapi pelannya. Jadi kalau dicepetin tuh. Nah, jadi kok pelan lagi. Nah, ini udah ke atas nih.
kalau cepatnya. Nah, jadi mainkan dulu arpeggio ini secara benar. Nah, ini kalau cepatnya seperti ini. Nah, gerakan memutarnya diperhatikan tangan kanan saya. Nah, jadi pelan-pelan dulu carinya. Nah, itu seperti itu latihannya. Terus kita coba lagi cari G. Tadi kita lari ke G kan. Nah, nanti kalau itu kalau udah bisa, baru diturunin ke atas ini. Jadi, ini kalau dimainkan. Nah, ini kalau misalkan cepatnya ya. Kalau pelannya, pelan-pelan aja. Pelan nih. Nah, kalau misalkan belum bisa segitu, pelanin lagi. Nah, jadi dia akan berbentuk nanti seperti. Nah, ini hammer on pull off sangat diperlukan sekali. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjut ke chord berikutnya itu G. Nada G itu terdiri dari nada apa aja? Ada nada G, ada nada B, dan nada D. Berarti nada satunya, nada ketiga, dan nada kelima. Berarti G, B, D. Oke, kita cari sama seperti tadi. Masih tetap dengan kelingking ya. Jadi G, B, B, D, G, B, D. Balikin lagi ke atas. Nah, ini G. Ini masih coba latih pelan-pelan dulu pakai alternate ya. Nah, coba cari. Ini masih pakai alternate saya main, tapi kalau udah pakai sweep berarti tuh. Nah, itu kalau cepatnya, kalau pelannya berarti. Nah, lakukan sama seperti yang tadi A minor. Nah, sekarang kita cari F. F itu nadanya apa aja? Berarti F, A, C. Nah, berarti cari F nih. Oh, ini F di sini berarti F, A, C. Pelan aja latihnya. Coba pakai alternate dulu ya. Nanti baru pakai apa sweep picking. Terus yang terakhir ada E tadi saya mainkan. Nah, E-nya pun apa nadanya? Terdiri dari nada apa aja E itu? Ada E, ada Gis, dan ada B. Berarti tinggal dicari sama bentuknya. E, Gis, B. Berarti E, Gis, B. Sebenarnya arpeggio ini tidak terlalu sulit nyarinya, cuman memainkannya harus dengan bersih nadanya nanti pada saat pakai distorsi ya. Ini E, Gis, B. Sudah terkumpul semua, coba dimainkan satu-satu dari A minor ya. Saya mainkan A minor ya. A minor. Pelan-pelan aja dulu. Terus ke G. Terus ke F. Masih tetap pakai alternate dulu ya. Nah, kalau misalkan segitu kecepatan, pelanin lagi. Pelankan lagi. Ya, minor, pelanin lagi. Terus baru ke G. Distorsi, hidupkan distorsinya ya. Nah, ini saya memainkan pakai distorsi. Coba mainin pakai alternate dulu, masih bentuknya sama. Nah, ini ya, coba pelan.
nadanya perhatikan, jangan sampai nadanya yang gitu, tapi harus satu-satu bersih. Sama berikutnya di G, terus ada F lagi nanti. Nah, setelah udah bisa dilatih, udah dapat cepatnya, baru belajar arpeggio-nya. Jadi alternate kan. Nah, sekarang coba pakai arpeggio-nya atau pakai sweep picking cuma setengahnya aja. Jadi pelannya. Nah, setelah udah bisa dapat, pokoknya petik bawah, 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 atas, 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 atas. Nah, jadi kalau dicepetin yang ini. Nadanya nanti pasti kotor, jadi gini nanti berisik gitu. Nah, itu cari bersihnya. Nah, demikian juga yang tadi G, ambil setengahnya di sini. Nah, ambil latih lagi. Petik bawah nih. Demikian juga sama yang F. Petik bawah, atas, atas, atas. Jadi kalau dicepetin. Nah, itu F. Nah, sekarang yang E-nya juga sama. Berarti hammer on pull off-nya itu sangat penting sekali nih, karena ini semua pakai hammer. Nah, ini pull off nih. Makanya di lesson yang sebelumnya saya bilang hammer on sama pull off sangat penting sekali untuk main seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita main arpeggio kita utuhin, jadi dia akan seperti ini. Saya mainkan dulu pelan-pelan ya. Nah, kalau itu udah bisa, baru naikin ke atasnya. Nah, tadi minor ya. Pelanin lagi. Nah, dia akan berbunyi nanti. Nah, itu A minor. Nanti G-nya juga sama, turunin pelan-pelan. Kalau segini masih kecepatan, pelanin lagi. Yang penting cari bersihnya. Oke. Nah, F-nya pun sama. Nah, terus ke E-nya pun sama.
mainin ya, dengan full speed picking, dengan full sweep picking, jadi nah ini dia, jadi A minor di F. Nah jadi kalau misalkan mau mencari sweep picking ya itulah, cari aja nada 1, nada ketiga, dan nada kelimanya. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya untuk bisa bermain arpeggio itu diambil berdasarkan dari chord yang akan kita mainkan. Kayak tadi saya udah contohkan A minor, G, F, dan E. Itu kita tinggal lihat apa bentuknya, nada satunya apa, nada ketiganya apa, nada kelimanya. Dan itu nanti kita bisa tinggal cari arpeggio-nya. Jadi demikian mencari sweep picking atau arpeggio. Dan yang penting adalah perhatikan pada saat bermain cepatnya nanti, nada harus bersih dan harus pakai distorsi, nggak boleh pakai delay, supaya nada itu bisa ketahuan jelas atau tidak, bersih atau tidaknya nada. Oke, terima kasih.